Suci. Suci. Aku tahu kamu berat menerima ini semua. Tapi kamu harus melakukannya. Karena aku tahu kamu pasti akan melakukan apa saja demi keluarga kamu. Aku akan membantu menyelesaikan semua permasalahan kamu, Suci. Mana suratnya, Mas? Saya akan tanda tangan. Kita masuk ke dalam. Tinggal tanda tangan surat. Aku akan selesaikan semua masalah. Suci, aku akan menanggung semua biaya operasi dan pengobatan Cherry sampai dia sembuh. Aku akan membebaskan Bayu dari penjara dan melunasi semua hutangnya. Aku akan kembalikan rumah, perusahaan dan juga hidup keluarga kamu. Suci, kamu bisa pegang janji aku. Maafin aku, Mas. Ini aku lakukan untuk anak kita, Cherry, dan kamu. Suci, aku minta maaf ya sama kamu atas sikap kasar aku kemarin sama kamu. Mas, aku minta maaf. Kau minta maaf apa? Kamu gak salah sama sekali kok, di sini kan aku yang salah. Ini surat apa? Permohonan cerai. Suci, dari dulu kita menikah, kamu gak pernah kayak gini. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku benar-benar minta maaf sama kamu atas perilaku kasar aku ke kamu. Karena waktu itu aku benar-benar frustasi, aku kalut dengan kasus aku. Dan ditambah aku shock mendengar Cherry kecelakaan dan rumah kita disita.
Ya Allah, Mas Bayu begitu hancur. Aku ini istrinya. Harusnya aku mendampingi saat dia kesusahan seperti ini. Maafkan aku, Mas. Aku akuin, Suci. Aku merasa bersalah. Karena aku sudah membuat kalian menderita. Cukup, Mas. Hentikan semua kebohongan kamu, Mas. Aku gak mau punya suami penipu. Aku gak kuat lagi, Mas. Kamu udah bikin keluarga kami berantakan, Mas. Apa yang ada di pikiran kamu? Sampai kamu minta pisah sama aku. Aku udah minta maaf sama kamu karena aku udah melukain perasaan kamu. Mas, aku ini masih muda. Jalan aku masih panjang, Mas. Masih banyak mimpi-mimpi yang masih ingin aku wujudkan, Mas. Dan kamu gak bisa wujudin itu semua. Lebih baik kita pisah. Jadi orang munafik. Kamu minta pisah sama aku tanpa memikirkan perasaan Cherry. Justru perpisahan kita terbaik untuk Cherry, Mas. Tolong kamu tanda tangani surat. Aku gak akan pernah mau tanda tangani. Mas, tolong Mas tanda tangani, Mas. Katakan sama aku kalau kamu sudah tidak mencintai aku. Ibu Suci, waktunya sudah habis. Silakan Anda keluar dari sini. Mas Bayu, maafin aku karena sudah menyakiti kamu, Mas. Aku gak ada pilihan lain. Semua ini demi kamu dan Cherry. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Hah? Iya. Masya Allah. Baik, baik aku kesana. Maaf Bu Suci, jika operasi dan perawatan Cherry tidak segera dilakukan, maka kondisinya sewaktu-waktu bisa saja memburuk, Bu. Tolong dokter, kasih saya waktu sebentar lagi, Dok. Saya pasti bisa bayar semuanya. Baik, Bu. Saya akan coba meyakinkan manajemen rumah sakit untuk menunggu beberapa hari sampai semua biaya siap. Tapi setelah itu, mohon maaf, saya nggak bisa bantu apa-apa lagi. Makasih, dokter. Saya janji, saya akan langsung bayarkan uangnya begitu saya mendapatkannya, Dok. Iya, Bu, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Aku harus segera melakukan sesuatu. Apapun itu harus aku lakukan. Aku
Aku gak mau kehilangan Cherry. Suci. Maafin kami ya. Kami benar-benar gak tahu kalau Bayu belum tahu soal Cherry dan rumahnya yang disita. Oh ya, tadi Sarah telepon. Alhamdulillah, hasil ujiannya sangat bagus. Dan 2 hari lagi, dia akan pulang. Meskipun kami agak khawatir dengan reaksinya, tapi semoga saja dia bisa menerima keadaan dan bisa menyelesaikan diri. Tinggal di sini. Aku selalu berpikir yang terbaik untuk keluarga kalian, tapi salah terus. Kalian ini terlalu egois, terlalu memikirkan diri sendiri. Kamu tuh ya kurang ajar. Berani bicara seperti itu kepada kami. Memang kalian pernah berpikir soal perasaan aku? Maafkan kami. Apa sih papa ini? Lagi, kalau nanti Sarah tinggal di sini dan dia nggak bisa menyesuaikan diri tinggal di sini, aku nggak peduli. Karena anak kalian sudah bikin aku dan Cherry sengsara. Diam kamu! Justru kalian yang diam. Ma, jangan! Hendakkan kau datang kembali. Dan satu hal lagi. Kalau nanti Sarah tinggal di sini dan dia nggak bisa menyesuaikan diri tinggal di sini, aku nggak peduli. Karena anak kalian sudah bikin aku dan Cherry sengsara. Diam kamu! Justru kalian yang diam. Ma, jangan! Saat ini anak aku berjuang, bertahan hidup. Jadi aku nggak peduli dan aku nggak mau mikirin nasib kalian. Suci, kami nggak bermaksud menyudutkan kamu ataupun membuat kamu makin tertekan. Lebih baik mama diam. Aku udah gak tahan sama sifat kasar mama. Selalu menghina aku. Suci, sabar, Suci. Suci. Pergi kalian. Aku udah lelah urus kalian. Terserah mau tinggal di mana, saya nggak peduli. Ada apa ini, Nak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Suci. Kamu kenapa jadi kasar begitu? Pak, Pak. Lebih baik kita nggak usah ikut campur, Pak. Mungkin Suci punya alasan sendiri melakukan ini semua. Suci. Maaf kalau... Cukup, Pak. Nggak usah minta maaf. Padahal selama ini Papa juga nggak bisa meredam sifat kasar Mama. Mama gak akan kasar ya, kalau kamu itu gak ada kekurangannya, kamu tuh jauh dari sempurna, tahu gak? Ma, jangan menambah keruwetan. Ayo, Bu, kita lihat, Bu. Papa sama Mama benar-benar mertua yang gak bisa bersyukur. Padahal saya udah urusin Papa dengan tulus. Tapi lihat, apa yang kalian lakukan? Kalian benar-benar gak tahu terima kasih. Kami gak sudi punya menantu seperti kamu. Ya, Bu, menantu dan mertua pernah temui ya? Iya, Bu. Gak layak jadi menantuku. Kalau kamu gak kawin sama Bayu, kamu masih jualan singkong. Mama sadar, sekarang Mama tinggal di mana? Di rumah tukang penjual singkong. Sekarang kalian pergi dari sini. Aku udah gak peduli lagi sama kalian. Mau tinggal di mana? Pak, kita harus pergi dari sini. Dia sudah menginjak-injak kita. Ayo, Pak, kita pergi. Tunggu, Ma. Suci.
Kenapa kamu berubah? Apa yang terjadi sama kamu? Kamu itu anak yang baik, santun. Kenapa tiba-tiba kamu jadi berubah seperti ini? Apa gimana sih? Masih bangga-banggain dia aja. Dia itu udah kelihatan aslinya. Ayo kita pergi. Tunggu, Mas. Pak Puji, kami minta maaf atas segala keributan di sini. Dan juga kami berterima kasih atas semua yang Bapak berikan kepada kami. Dan kamu juga, Suci. Terima kasih. Ngapain sih Bapak bangga-banggain dia lagi? Kenapa, Ben? Itu, Bang. Menantu sama mertua berantem. Videoin, Bang. Udahlah, Pak. Dia itu matre. Giliran Bayu masuk penjara, dia tinggalkan dan dia minta cerai sekarang. Ayo kita pergi sekarang. Ayo, Pak. Apa yang Mama bilang benar? Aku lulus sama orang kota yang menyukai gadis kampung seperti aku. Tapi sekarang, setelah rumah disita, kalian semua gak punya apa-apa. Sekarang terserah aku mau kemana. Aku yang tentuin kebahagiaan aku sendiri. Bayu gak bisa bikin aku bahagia. Lebih baik aku cari orang lain. Kalian angkat kaki dari sini. Ayo kita pergi sekarang, Pak. Awas ya, dasar perempuan matre. Tunggu balasan dari saya. Kayaknya kalau dapet di sosmed pasti sedih ya. Betul, Bang.